Hai hai hai, selamat siang Sobat Genius. Balik lagi di 101,8 Genius FM bareng aku, Bella Sintawati. Tentunya di acara yang menarik ini dan asik ini, di mana lagi kalau bukan di Genuine Asik 2022. Nah, ngomongin tentang Genuine nih teman-teman. Genuine tahun ini berhasil mengangkat tema How to Broadcast Yourself Incredibly. Nah, Genius akan mengangkat tema itu, teman-teman. Kalian sebelumnya udah tahu belum sih apa itu Genuine? So, Genuine adalah singkatan dari Genius Announcer Competition, di mana ini adalah perlombaan mengenai kepenyiaran yang dapat diikuti oleh mahasiswa dan pelajar di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman yang berada di pelosok negeri nggak perlu takut. Kalian masih tetap bisa mengikuti perlombaan ini. Kalian ngerasa kayak aku gak sih teman-teman? Bahwa kayak baru kemarin banget aku ngerasa Agustus. Tapi sekarang ini udah Agustus lagi, tahun 2022. Udah ganti tahun tuh. Seperti biasa, tahun 2022 ini di bulan Agustus kita akan memperingati hari kemerdekaan. Coba tebak berapa umur negara kita pada tahun ini? Nah, jadi umur negara kita pada tahun ini adalah 77 tahun. Bayangkan, kita udah merdeka selama 77 tahun terbebas dari penjajahan. Maka dari itu, aku mau ngajak teman-teman, ayo kita isi hari kemerdekaan ini dengan berkreativitas, berkarya, berkreasi, salah satunya di Genuine 2022 ini. Nah, ngomongin soal merdeka, apa sih merdeka itu? Jadi, dilansir dari Wikipedia, diterjemahkan dari bahasa Sanskerta, merdeka itu berarti mahardika, yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat gitu ya. Atau dalam bahasa Melayu dan Indonesianya, merdeka itu bermakna bebas, tidak bergantung, dan independen atau berdiri sendiri. Jadi, kita diharapkan ya, kita juga bisa merdeka untuk diri kita sendiri tanpa berharap atau mengharapkan orang lain. Jadi kita nggak perlu terlalu berekspektasi terhadap orang lain. Oh iya sob, aku mau ngingetin buat kalian yang mau request lagu dan titip salam, boleh banget loh. Dan FYI, sekarang Genius FM udah hadir di website yang bisa kalian akses di geniusfm.my.id. Selain itu, Genius juga telah hadir dalam bentuk aplikasi yang bisa kalian download di Play Store. Namun, buat teman-teman pengguna iOS, aplikasi untuk saat ini masih belum bisa diakses. Jadi, doakan semoga minggu depan atau bulan depan kalian sudah bisa mengakses aplikasi tersebut. Nah, masih seputar merdeka. Tiap orang atau individu harus berani untuk menunjukkan dirinya atau show yourself. Tapi masih banyak diantara mereka yang masih memiliki rasa insecure. Padahal ini udah tahun 2022. Yuk kita buang rasa insecure, kita hempaskan rasa insecure gitu ya teman-teman. Buktikan bahwa kita sudah merdeka, kita udah mampu merdeka pada diri kita sendiri dan show yourself gitu. Dengan kemampuan luar biasa yang Sobat Gen miliki, ini akan membuat kita terus dilingkupi oleh keberuntungan. Jadi seperti yang kita tahu, dan ini hal mutlak menurutku ya, kita gak bisa memilih dengan siapa kita dilahirkan, dan kita tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan, dengan background apa kita dilahirkan. Namun hal yang satu hal yang pasti yang kita percayai adalah kita hanya bisa berusaha, berdoa, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Jadi kita harus lebih banyak rasa-rasa bersyukur daripada insecure. Nah, ternyata ada juga loh Sobat Gen, sampai tipu aku ngomongnya, karakter yang bisa kita ubah. Ya, penasaran kan? Biar tambah penasaran lagi, mari kita. Aku akan puterin lagu dari Kesha Tak Ingin Usai untuk teman-teman semuanya supaya lebih enjoy. Balik lagi di Genuine Asik 2022. Setelah aku janjiin buat spill kepada teman-teman semua cara atau tips buat kita menjadi pribadi yang luar biasa, aku akan kasih tahu apa sih emangnya itu ya.
Jadi dilansir dari IDN Times bahwa kita harus mencari solusi jika ada masalah, bukan berlari dari masalah. Kita tuh kan bukan maling ya sobat ya. Jadi kita nggak perlu lari-lari dari masalah. Kita harus menghadapi gitu. Kita harus menjadikan diri kita menjadi orang yang luar biasa. Kenali diri dan berani untuk bergerak, berani untuk mengakui kesalahan dan selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Dan yakinkan bahwa diri kita untuk menjadi orang yang selalu luar biasa, bahwa itu adalah suatu pilihan untuk mewujudkan cita-cita kita agar menjadi orang yang lebih bermanfaat dan berkualitas. Gak terasa aku Bella udah nemenin selama 2 jam, tandanya Bella harus pamit undur diri. See you di the next Genuine Asik dan tetap stay tune di 101,8 Genius FM. Dadah, terima kasih. Bye bye.